atau manggali di tempat pereman-pereman berkumpul. Sedangkan ulah manusia ko bermacam-macam. Ambo takui ke abi miang di bagi sia. Abi gali di galiti. Tarambo juo to tu kasudahannya. Sedangkan punggung kapak biasa laika tajam. Ya ndak? Batu akeciang. Jadi baan karanca. Mangeceklah wang jo dan war. Cuba kabakan lo elo. Kalau tabik dari ambo takui beliau tu kasalahan. Balain-lain saya tibonya beko. Ndak lama. Kalau betul jadilah. Nanti yang burung diangkan. Nah, itunya tu jis. Kini balai. Kamu gitu. Mandukauli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, si Ajis. Bila tiba Jis? Kapatang ni. Masuklah. Iyo ni. Udah dengar ke mah? Biasa. Sibuk. Lai sibuk juga Rajo. Indah. Sibuk mencari Karajo. Anak-anak kama? Adonan sekolah, adonan bermain. Si Vera pai katampe neneknya ke Sukabumi. Lah seminggu. Duduk dulu ya Jis. Uni ambilkan air. Nggak usah lah Mi. Ambo baru minum. Ambo nak kalah modo. Kapai ke tanah abang membeli barang. Laki dapet muatan ya Jis. Yulah ini. Barang ekspedisi Sinar Dagang. Awal langganan yang ku Masri. Apa kabar orang kampung? Aman-aman saja. Kabarnya ini nama Manggaleh. Alah, Manggaleh iseng-iseng. Paisi siwa katu. Jadilah dulu. Menunggu udah ada pekerajo. Baraja, Jis. Tapi kan nyai lape beranjo sehari-hari. Alhamdulillah. Sakadar pambali bare. Ambo pun alun dape menolong nilai. Maluklah baban bare puluh. Sedangkan angsuran kredit oto kadang-kadang menumpuk. Apolai saja operasi zebra ko. Muatan labi yang tidak bisa dimainkan lai. Lah payah. Kok tidak bisa menolong jo modal? Jo cara lain bagai. Cara apa negara pe diambung? Pengalaman cuma di oto. Tempoh hari yang mengusulkan pai-pai jo oto, inyo tidak melak. Iyalah, uninan pai. Kalau uninan muah, melak. Jadi kenek? Jadi bos. Namo uni menggalih? Galih apa? Pokok uni cuma sebanyak ongkos di Ska Padang. Modal ketek caru ketek pulung lah. Kok laika dipinjami tambahan modal? Jadi? Gampang tuh beko. Soalnya lainnya mau uni naik truk. Jalan rancang? Samo jalan ke Jawa. Dari Siko sore. Lusa pagi lah mendarik di Padang. Apa barang nan bisa dibawa kian? Banyak akur. Dari Padang pun ada puluh nan cocok. Pendeknya, kalau lagi kanai memilih galeh, bisa mana? Umpamanya? Kadang-kadang laru putui, bau lado. Oh iya. Dari Siko bau barang-barang jadi, atau sepatu-sepatu, maco atau makan-makanan dari kampung bisa. Tapi, Uni ndak tahu tampe mambali atau manjuanya, Jis. Nanti ambo bantu, kalau Uni namuah, bakong si awak. Bakong si? Syaratnya kalau si Ajis setuju, modal si Ajis 3 kali modal Uni. Ongkos barang jo makan Uni tanggung. Sudah tuh untung bagi dua. Beliah beliah. Kalau ban pacah, Uni membuka. Beres. Sedangkan membuka pintu oto ni bisa. Aiko serius nih. Iya iya. Kalau batu-batu Uni namuah jo usulan botu. Uni yang kalah dulu. Trik muka kita mulai. Iya lagi. Nanti Uni mufakati jauh dah. Bilo si Ajis kamari lain.
Kira-kira 10 hari lagi. Tapi si Ajis tolong Uni ya. Lah. Iyo, tanang lah Uni, beresnya tu. Dak cerita dulu ni. Ambo pergi dulu. Iko tak like lo. Nggak kamu nunggu udah. Nggak. Nggak usah lah. Kirim saram saya lah. Iko, tolong ajarkan ke anak-anak. Alah, banyak bahan kok Jis. Bagi-bagikan saja lah, ketik surang. Apa Uni lah menyampaikan kau dah? Apa tu? Soal usul Ambo tempoh hari. Urusan menggali ke Padang. Oh itu. Alah. Nyok kareh mana anak itu? Bah, keputusan udah. Keputusannya nanti sesudah dikubunya agak Satri. Ambo rasa lebih rancak dimantapkan saja dah. Sebab main cubo-cubo tu menunggalkan keyakinan untuk bawa usaha. Izinkan sajalah. Sebenarnya macam kotis. Udah kau bukan orang panggali. Nggak habis ya cara memutar modal sapali itu untuk mampus Jakarta Padang. Tapi syukurlah kalau wang lai keturun tangan membantu. Cuman aduh, memang ganjar pikiran udah ada. Apa itu dah? Jauh hame. Tuk kejauhkan nak kamu juang-juang tu. Batur. Batur. Selain daripada itu, yuh. Masalah anak-anak kau. Bah, anak-anak. Kelamu mana habis tinggal? Udah kan lahi. Iya, tapi apa kan tak ke di rumah taruh? Soal anak-anak tu kan mudah. Gak doang, nak mudah. Si Vera kan lah gadang. Lah bisa mau uri hadiah-hadiahnya. Sulit tu Jis, sulit. Udah andaknya mendorong semangat Uni Masao. Kalau kesama-sama barang di rumah, alamai kehandam karam suruhnya. Jangan banyak bana pikir. Jis, ang mengerti. Inyo tu kan orang padusi. Oh, bayi itu. Aratinyo udah itu Jis. Wa ang panyalah terima. Nanang beragukan. Si Ajis. Lah lama tiba Jis. Lah selamua. Lah panjang lo ta. Dari mana? Dari sekolah Sirini. Tapaso mahadok bana ka gurunya. Minta janji uang sekolah. Syukur guru kapalonya urang awak. Ayo dipatenggangkannya. Mbak Ani, alah keluar SK dari Udawa. Alah Jis, tapi dalam taraf uji coba. Nanti kalau Pak Komandan mengatakan lulus, baru keluar surat tugasnya. Alah tak kumpul Piti? Uni lah siap-siap. Bilo kita balanjo. Balanjo apa? Udah taunya kok cuma esajo. Bukan cuma lah tentu barang yang nakur ke Padang. Barang, kos, baca, menjualkan, itu nanda. Urusan kami lah tuh. Jadi, udah nak boleh stop. Diam saja lah kalau nak tahu. Beko lah petangka itu. Isum, ambo ke makan malam, Jiko. Ke pasar lah nih, Iko. Barah kok. Kok banyak bana? Ambiak saya lah. Ndeh. 5.000. Tambah apa Jis? Gule cancang tu. Jo coba tak? Batanyo kenan punya piti dulu. Mambil gulai apa Jis? Terserah Uni lah. Kok cancang jadi Jo? Kan Jo Jo kecil dah. Uni pai dulu. Arabu sum. Goreng tak belado. Kalau awak menempang auto, usah nan duduk di muka dah. Iko banyak mana kandak. Saren leh bisa wak kandak ku di laluan. Jarum supir kelupo nak. Tepung kuih.
Tidak tahu lo diunido kojis. Aduh, cantik. Baara sunyuni, mamilin. Indah. Aduh. Gosokan saja cap kapak dulu. Jinik stek. Aduh. Alhamdulillah. Anginnya tuh bang kali. Gosokan banyak-banyak. Ah, sebentar lagi itu masuk waktu rajo. Tak jauh lah, eh. Terasa kaya bagaimana tak? Tidak. Mau ni. Ayo. Aduh. Itu aja tarik makan. Biko wali promak. Tahan saya lah dulu. Cari pulu nak dong, bat ni. Tak apa-apa, Jis. Makan saja ni dulu ya. Amu cari doktor. Ah, untung-untung ada juga nama buka. Jauh doktor praktek dari Cikong lapau. Siapa Zaki? Tu, kakak. Kalau lama-lama cari iko, tak dodo lagi. Zaki apa dah? Zaki parui. Angin barangkali, kok ada cap alam? Enggak, mah nyoban ki. Mah, kebetulan ada persiapan nambu. Ada promak, makan saja dua. Ah, makan ubek kau ni. Ketidur dulu. Iya Rajis, enggak sanggup uni berangke doh. Ah, si kau 52. Kau terasa ni? Kita banal lah semalam kau. Senti dua. Bisa pagi dibawa ke dokter. Sakit, Jis. Ulu hati ini sakit. Sakit, Jis. Kau belum gosokkan minyak angin tadi, Jis. Gosok? Yo. Minyak angin. Iya. Kau belum gosokkan. Ini hati, Jis. Yo, jadi. Aduh. Terus, Jis. Kepingin. Lain, Jis. Ulu hati Uni, Jis. Terus, Jis. Terus. Iya tuh. Vera?
bangun. Mbak, tolong. Mbak. Vera, bangun. Loh, bangun. Mengucap. Astagfirullah. Saya mimpi, Mbak. Takut. Itu mengkutip kalalo dan buku mentah ke siapa. Mimpi aku. Mbak Arsi. Ngeri, Mbak. Rasanya anu amat sedang hanyut di bawah banjir, tapi abah tidak bisa menolong. Sudah tuh lama-lama amat jauh, bertambah jauh ke Ilya, amat hilang Mbak. Hanyut. Mungkin iyo amah hanyut di jalan, Mbak. Kini kan musim pahujan. Susulah amah, Mbak. Sudah. Balok selah lagi. Balok lah. Tidak sabar kayak juga, Dutu. Balok lah. Tapi macam iyo bana, Mbak. Nampak-nampak di Vera. Tangan amah menggapai-gapai. Hilang-hilang timbul. Sudah. Lalu balik ke jalan. Mencap dulu ya. Jawa Suriko. Mangga ka Jawa, Mak. Membali bawang. Ka Brebes. Bila Mak pulang? Alun tahu. Mungkin lusa. Nda menunggu Abah dulu, Mak. Nda usah. Jusia napai? Jupa ete. Nah, iko pitih balanjo. Bilang sama Abah, ime-ime balanjo. Amak pai yo? Yo, Mak. Vera, Mbak Ana, Mbak Ana ini? Tidak, Mbak. Bercakap jujur? Bukan. Amak pai, Mbak. Oh, itu nomor tangikan. Kok cuma Mbak itu saja menangis? Amak kalah biasa pai. Sudahlah. Vera, kok lebih nasi, ala taklah. Amak ala lapar kok. Jadi, Mbak, amak pai ka Jawa, Mbak. Ka Jawa? Ka Brebes membali bawang. Jo pete? Iyo. Kecik ni lusa baru pulang. Vera sediakan nasi dulu. Mbak, lata-lata. Makanlah, Lai. Mbak, obat. Iya. Lata-lata makan ya. Makan lalai. Beku di kucing pulo. Ya. Tutup saja dulu Vera. Abah lu makan leh. Waktu abah tadi lapar. Alun. Abah kesembai magari benar. Abah. Kajawa. Lusa baru pulang. Artinya dua malam di hotel. Sudah tu, entahlah, Mbak ketua lah.
Kalau bukan, tekan aja udah. Iya. Baru ke petang mas bu, petar agak sekali. Sabananya, adonan uniran nungkan ji. Soal apa? Soal kita. Kitalah terlampau jauh melangkah. Ah, sudahlah. Urusan tuh tidak usah dipanjang bana. Anggap saja kecelakaan. Kecelakaan lah baru ulang kali. Salah siapa? Salah kita berdua. Tidak. Salah sadonyo. Siapa lainan salah? Ayah Uni pun salah. Dek usul bayi mangkonyo Uni menggaleh. Dek menggaleh kita besu. Dan nampas di salah gadang, aduh udah. Manga menganggur. Manga pamaleh. Coba bapak dok bapak urang. Tapi nan labih salah adalah keadaan. Keadaanlah nan menyebabkan bapak, Uda, Uni dan si Aji sendiri terlibat dalam kesalahan. Dek kan itu Uni, hilangkan rasa dosa dalam diri. Karena kita paso. Keadaanlah nama dosa. Tapi nampak-nampaknya Uda ada pirasat loh, Jis. Ayai, kamaan utaknya pikir. Lanamu apa dusi mencari? Banyak pulau pada suanya. Kau ambo lah dapet bini caro Uni kau. Lampe otu ambo. Heran. Mangau dan war grogi mahadoi hidup. Dagang tak bisa. Karajo lain gengsi-gengsian. Padahal biasanya orang Minang lincah cari makan. Itulah kalau orang memanjokan masuk ketek. Tak pernah merasa susah. Tiba di macam iko, tanggung kalah. Uni disuruh baranti manggale. Sudah berarti manggale, balai. Tak tahu tu. Oh, barangkali Uni kali calonkan jadi tegal karap. Uni mau, asal udah tidak cemburu. Pasti cemburu Uni. Ambo bana kalau si Parida jadi TKW, selamat jalan, selamat tinggal. Ambo sedekahkan saja ke orang Arab. Ambil silah, tidak usah dipulangkan. Nampak-nampaknya udah cemburu. Kambo? Iya. Kalau Laika disedekahkan, ambo terima. Gila. Sebenarnya nih. Cimburu itu keturunan dari Mandenyo. Loh? Mande udah kan? Mande si Ajis juo? Bukan. Kami bukan berusaha anak kanduang. Kami seayah belain ibu. Oh, mbak itu. Ibu ambo nentu. Ibunya namudo. Kalau udah berapa orang nansa ibu? Inyo tuh ngapa beleng? Kalau si Ajis? Ambo badun sana belimo. Nah lain berusi. Lantas soal cemburu tadi. Oh iyo. Sebagai istri mudo, Mane dan Anwar pecimburu. Nak baragiah gadang kawat sajo. Cilakonyo, ayah kepengaruh. Sehingga kami terlantar. Sedangkan dan Anwar basikolakan. Sekolah si Ajis cuma sampai di mang. SMP saja ndak tamai. Tapaso menjadi cingkari oto. Sampai kini duit joto. Lantas siapa nan membantu keluarga si Ajis? Tantu ambo. Iya. Satu-satunya anak laki-laki nama tanggung jawab. Rupanya penderitaan kau balik larui ke batin mande kami. Beliau makan hati baulang jantuang. Kasudahnya jatuh kata besin. Kasihan. Persis waktu ambo kekawin Josi Perida, beliau pai. Meninggal? Iyo. Sudahlah. Parangkit gitu lain. Di oto disambung. Selamat di jalan. Mudah-mudahan Laida. Barang Uni yang lain lagi tiga. Oh, Laida. Di jalan lah baju asaparo. Tiba di bukit tinggi, diborong orang sadonya. Syukurlah. Apa barangnya? Barangnya memang bekas dah. Tapi cariin orang.
potongan kami, jahitan pade, bahannya pun ranca. Tapi harago manenggang. Untungnya banyak. Masuk sononyo. Tahu dah. Barang apa tuh? Nggak. Jas bekas luar negari. Oh. Pasti. Kalau barang-barang dari barat tuh memang hebat kualitasnya. Banyak kan di Tanjung Periwa tuh. Itu lain dah. Nani jual orang di Pasaula di Tanjung tuh, lalu Subana. Aiku kami mendapat barang agak baru dah. Barangkali baru sampai kali sasah. Pendeknya rancak. Di mana dapat barang tuh? Tau aja. Udah mana mengarati soal gale. Udah memang butuh soal gale. Tapi istilahnya udah tahu. Istilah apa dah? Gale kau tuh namanya Kudo Balang Betino. Udah taunya cuma cuma apa? Masa mentang-mentang orang padusi manggale. Dikatakan kudo. Kalau ambo kudo, udah kucing. Kucing pangi rumah. Usah berang dulu, indok semang. Memang ambo kudo. Kudo pailo ben di rumah tanggo. Itu batua nih. Udah bukan menyindia. Kudo Balang Betino tuh artinya barangnya mirip dengan nanca. Tapi harga murah. Sekadar istilah saja. Istilah-istilah. Dah. Sekaliku kami telah pulang. Ya. Udah juga heran. Biasanya 10 hari lah pulang. Yang lama 3 balik hari. Nah, iku kalau tidak salah hampir 3 pakan. Ya lah. Kami dapat bahaya di jalan dah. Masuk kecamatan Lematang tu, tiba-tiba remnya blong. Tidak ada wakal lagi. Ambu baik saja ke kida. Sebab kesuk jurang. Iya, iya. Setir bengkok. Pernya di muka patah sodonyo. Apalagi jalannya licin dah. Itu ya. Jadi rem putui jalan pun licin. Terambau musuh bandar. Paling kali hati-hati deh. Besok kami ke Bandung. Membeli sepatu ke Cibaduyut. Ada pesanan dari Ate. Rem malah rancak mana? Alah, pendeknya sip. Jalan pun layak ndak licin dah. Tapi awas-awas dulu. Jalan puncak tu bebayu. Jurangnya dalam tu. Kalau tarambau sekali ko ndak ada ampunnya lah betutui buku gadang. Yakin dah. Jalan kan rancak. Supir pun berpengalaman. Biasanya di jalan rancak tu bana supir lengah. De asik di buaya-buaya oto koe. Kaki lalu purit tugasnya. Rem nambah kaca, gas dan talanya. Atas sudahnya undo poro so ngarai. Hangku pulang Bastiani yang saya. Mahal ya oleh kamu buang. Tidak membawa dulu. Dek, tidak ada nang kamu gagai jualan tibo, yo. Ampi yang agak sekampi, anak menjanji yang kau. Bukan baik itu dah. Bukan baik itu bah, tu. Sebab ambo pulang Basiano, bah balik Basianto. Kalau bah balik Basianto, lari dari kampuang namanya tu. Soalnya ambo merentak saya balik. Bah, tidak dia seorang kampuang. Bukan sekadar tidak diasuh dah. Tapi lah dianggap orang lain. Dianggap orang lain balak gitu. Iyo, baik itulah. Aitu mengko pelok parangai kecilga. Apo saja garak gariak di rantau kurisi mak orang dari jauh. Iko padok menjual tubuh pemainan di pasar Tarana. Di mana kajajo orang di negeri? Bukan itu soalnya. Kini kalau udah nak tahu siapa saja nang pulang dari rantau, tiba di rumah jadi orang dagang balik. Jadi orang dagang. Iya. Alu mengerti ambo kasuyang. Cuba udah pikir. Ambo tiba di rumah hari 1 jam 10 pagi. Iya. Kebetulan pasar sedang ramai. Jadi ambo raun sebalik ya.
basuwo jo kawan-kawan lamu. Salam ba salam. Ota ba ota, lata dandu. Laba tamu pulo nan tu. Laba tanyo ba berito lo. Besoknya hari akek, urang ba buru gadang. Anjing ambo ndak membawa. Galah ndak mana dua. Satu pulo ke dalam ribu. Iya, iya. Sekadar ba masyarakat ko. Tentu ya. Hari Senayan pagi, tibo panggilan dari Pak Wali Desa. Supaya menghadap ke kantua. Rupanya dah disuruh melapor. Sebab menurut peraturan kini, dalam 2x24 jam tamu harap melapor. Mako sesudah KTP dicatat, ambo disuruh pulang. Jadi Gunu dipanggil itu untuk melapor, betul? Iyo. Tamu yang tidak melapor akan diambil tindakan tegas. Itu sanksinya. Kalau begitu, ya. Wa angko dianggap tamu di kandang sendiri. Bukan dianggap lagi dah, tapi memang sebenarnya tamu resmi. Jadi ang berang karang kampung. Berang sih indah, tapi ibu dah tiamu. Apa dah kami ibu? Baakai indah. Sebab akte kelahiran ambo tak tulis di dalam ranggai ambo di lantai dapur. Kalau itu salah. Di malah tak salah ambo. Ang dah kuliah ibu hati. Itu peraturan. Peraturan mesti ditaati. Jadi disuruh melapor itu bukan berarti awak disangkut orang lain. Tidak, jangan salah. Pak Wali itu cuma menjalankan tugas. Alah, tugas. Menjalankan peraturan itu mesti jo kebijaksanaan. Jo alua jo patuh. Jo raso jo pariso. Disikulah rusaknya. Kalaulah bijaksana bijaksini, tak kacau empuk itu. Ambo bantah penepi udah. Ikut contoh. Ya. Kalau ada peraturan menyuruh menabang batang kerambi yang di tepi jalan, ya, maka orang kampung merambahnya selalu asuh. Sehingga anak cangkir orang talando, parak lado tak timpo. Jambu sedang berbuah di hondonya. Baah, tak merugi. Akini ambo bertanya. Sia nan dirugikan dek peraturan tu. Tentu saja anak dagang nan pulang merantau. Salah satunya waang. Iya. KTP yang KTP di mana? DKI. Tandonya wang orang Betawi. Kalau wang nak diakui orang Sumatera Barat, tukar KTP. Tapi Datuk Ambo masih mengakui kemenakan? Dek, karena waang orang Minang. Kan sama sahaja. Balain, tar, balain. Sumatera Barat jenang sama kan di Minangkabau. Ya, wah bedanya tu juang. Entahlah. Nanjale gara-gara itu lah hamba hati ambo nak pulang. Di kampung dianggap tamu, di Jakarta dipanggil orang Padang. Jadi orang apa sebenarnya kita nama rantau kok? Orang Indonesia kelahiran dapur rumah gadang. Labaralah monyo udah nak pulang. Etong selat yang sejak sudah bergolak 25 tahun. Kalau udah pulang nanti ndak KTP kita nyorol lagi. Atuh. Paspor. Tidak ada itu dah. Panjang cerita Riko. Pulanglah murni. Sabantalah ilah. Mangga bagaimana? Tugas. Relasilah menunggu di Monas. Kalau itu jadilah. Sabananya ambo lah imam bawa oleh-oleh untuk udah. Kuah. Anak niyo ambo ampolok tu. Iko ndak ampolok dari ambo dah. Sudah dari si Farida. Oh, surat. Kecik ambo kok sabuk sarugut. Indah. Nah, kalau surat jadi. Nah, ambo pulang lah dah. Yalah. Terima kasih, Tar. Kembali banyak-banyak dah. Kepada yang terhormat, Kakanda Anwar Sultan Mangkuto di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini Adinda kabarkan bahwa kami di kampung ada sehat-sehat saja. Semoga demikian pula lah hendaknya Kakanda sekeluarga di sini. Kemudian daripada itu,
Sengaja Adinda menulis surat ini adalah untuk mengadukan para sayang, sekaligus mohon bantuan Kakanda, yaitu sehubungan dengan suami Adinda sendiri, Uda Ajis, bahwa sejak beberapa bulan terakhir ini Uda jarang pulang dengan alasan sibuk. Kadang-kadang kembali dari Jakarta, singgah ke rumah sekedar mengantar belanja. Itu pun tidak menginap. Adinda sungguh tidak mengerti dengan perubahan-perubahan sikapnya itu. Seakan-akan dia ingin menjauhi Adinda. Padahal seingat Adinda, kami tidak pernah bertengkar. Dan rasanya Adinda tidak punya salah apa-apa. Pada kesempatan pulang terakhir sebulan yang lalu, Adinda tanyakan masalah itu terus terang. Tidak ada masalah, sibuk, hanya itu, katanya. Sehingga sekarang Adinda dalam kebingungan dan hampir putus asa. Kakanda yang terhormat, Adinda sadar bahwa dengan tidak dikurniainya Adinda dengan anak seorang pun sesudah 10 tahun bergaul adalah alasan mengapa dia tidak betah di rumah. Rumah kami memang kesepian dari tangis anak-anak. Tapi kenapa baru sekarang datangnya sifat demikian? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Kenapa? Inilah problem rumah tangga kami yang ingin Adinda adukan sama Kakanda. Untuk itu, dengan segala harapan, Adinda mohon kesediaan Kakanda. Kiranya berkenan menyelidiki Uda Ajis. Apakah ada kesalahan Adinda? Atau ada fitnah dari pihak ketiga? Atau barangkali dia sudah punya istri di sini? Hanya kepada Kakanda sendirilah keluhan ini Adinda sampaikan. Kepada ayah atau mama pun belum. Demikianlah isi surat ini Adinda sampaikan. Lain kabar baik. Atas perhatian dan bantuan Kakanda, Adinda mengucapkan banyak terima kasih. Oh ya, perlu juga Adinda kabarkan bahwa saat ini kabut tebal sedang meliputi keluarga besar kita di kampung. Kabut yang dibawa angin dari Jakarta. Tentang hal ini, tanyakan saja sama saudara Mukhtar. Dia tahu persis dengan apa yang Adinda maksud. Sekian, dan sekali lagi terima kasih. Wassalam dan maaf, Adinda Faridah. Yura, ang bauda kampo. Itu sakampuang kesatian. Iya. Rumah itu barado sinu walaupun suku lain. Aratinyo kita ku berun sana. Batu ada. Nah, kini kita berdua mengecek, mengecek serubah di sana. Apa yang kau dah sampaikan? Udah kebatanya. Dan kau dah tanyakan, lai basadio menolong dah. Kalau Lady Sarah suni menolong, ambo tolong. Terima kasih. Tar, curitokan kau dah. Apo nang danga, apo nang caliak dan apo nang alami selama di kampung. Tapi tiak usah berubah sabari jam berkurang. Tentang apa tu dah? Tentang hubungan istri Uda Sisum, Gesi Aji. Anda ada dah? Tidak ada. Tidak. Baiklah. Kini tanyonan kedua. Apa nantadanga yang di kampung?
aratinyo dan dipawatakan urang tentang hubungan mereka. Nggak ada. Kalau wang mengatakan tak mendengar apa-apa, wang badoso tak. Badoso karena beduto. Sebab ang pasti mendengar. Nggak ada indahnya. Yuban ada, sungguh ada. Udah berjanji tidak akan melibat-libatkan nama wang dalam urusan ku. Maka kok iyalah sayang jodoh, cuba ceritakan. Tapi isi surat si Faridah nang nambau tempuari menyuruh menanyakan kang. Sebab wang mendengar sendiri orang kampung ibu mempunyiangkannya. Kenapa? Pacah barito di nagari tetabua malu di kaum kami ulah prajo sisum di siajis nan manggunti yang dalam lipatan. Iyo kan dah itu tar? Sabananya macam ikoda. Sebab ambo ko lah udah anggap adia. Tentu si Ajis di sana ambo kulo. Bat. Iko nambah reka. Udah mengerti perasaan. Tapi keterangan yang sepatah ko sangat membantu kesulitan yang kadang kami hadapi. Satu kolahan sabananya. Kalau begitu, jadilah. Tadinya ambo menuti arek masalah iko. Biar kau udah atau kasihan saja. Sebab kita semalu. Betul. Tapi karena begitu bana pinta udah, apa boleh buat? Ambo ceritakan apa yang ambo tahu. Ya. Orang kampung memang eboh mempergunjangkan si Ajis dan si Uni. Ya. Tapi kato-kato ko bagalau. Kato nan tak bau juang bapangka. Kata orang kini isu. Pada pokoknya masyarakat menilai bahasa perangai mereka ko buruk rupo salah roman sumbang di pandang mata. Sehingga ambo menjadi sasaran tanyo dari orang kampung. Cuman itu yang terdengar ya ambo dah. Jadilah. Kemudian ba'a menurut pendapat ang sendiri. Ambo tidak bisa mengemukakan pendapat. Tapi biasanya kalau asuk laba gabun tandu apinya nak jauh mana? Wang menampak api itu? Apinya nak nampak, tapi angetnya terasa lah. Yaitu waktu ambo berjalan-jalan hari Minggu di Moro Padang, ambo menampak inyo makan rujak waktu itu. Angsapo? Tidak. Nah lain? Apa lain? Sudah itu waktu ambo pai mambiak kericio tu di Bukit Tinggi, ambo mencelik pulau inyo masuk hotel di Kampung Cino. Menginap atau tidaknya itu tidak jalan di ambo. Ya. Tapi matu ambo tidak kesalah pandang dah. Uni memakai rok merah jambu, bajaket warna krem sambil mengapik tas plastik. Si Ajis meninjang durian sampai buah. Itu tidak nampak di ambo. Ang nampak dia? Tidak. Sebab ambo dia terbendi. Bilo tu? Dua hari ambo kabarangkit dari rumah. Surat tu di mana? Cuma itu ira. Jadilah tak. Terima kasih atas keterangan itu. Mudah-mudahan gadang bana pertolongan ke sana. Sebenarnya ambo dah. Ya. Ia agak jajuk mendengar perangai si Ajisku. Ya. Walaupun orang mengatakan ambo preman tua, tapi ini menciri ipari. Wah, ia ada nadole. Ya. Ambo kalau kau makan keluar, kok main di gelanggang orang? Tapi si Ajis, antalah dah. Permisi yang boleh dah. Jadilah kan. Sibuk menotal barang apa? Kamangan?
apapun karajawa, Aragui jualah suami guru awakku. Tapi iko penting dah, urusan piti. Oh, baik itu. Rupanya sejak menjadi buat samangko, ndak aduna lebih penting dari piti. Yo, banyak kemajuan awak ini, yo. Katakanlah capek, apa? Mohon letakkan saban tabu punyanya besar tu. Minta waktu tu, ambo nak. Urusan apa? Macam kos. Kalau udah tidak salah, last 9 trip kau menggalih ke Padang. Iya. Sesuai je semangat kau mencari, nampak-nampaknya ada kemajuan dan hasilnya pun lagi kelihatan. Nah, urusan kau lah nanti turunkan. Jadi? Tung. Sesudah udah timbang-timbang, detong labo jurugi mudarat kemimpaan. Mako kini udah mengambil kesimpulan, yaitu lebih baik kau istirahat menggalih ke Padang dulu. Neko kalau ada perkembangan baru, kita mulai dulu. Itu kesimpulan atau perintah? Kesimpulan udah surang. Justru itulah yang kita musyawarahkan kini. Bakri kira penepeta. Alasan udah? Alasan udah. Payah benar kau. Sabananya manggalih jarak jauh itu menguras tenaga, pikiran dan kesehatan. Karena gitu barek kesum. Apalagi untuk orang penusi macam kau. Tapi buktinya kamu bisa. Bahkan lebih bisa dari orang laki-laki. Kan selalu dalam mbak usaha yakin, ulet, tabah, iyo, rajin. Iya, tahu dah. Soal payah kak dikatakan. Nanti tak payah, lalok, makan. Tunggu dulu, Su. Bisa, mbak Baranti manggaleh. Tapi kak makan batu. Tunggu, berganti-ganti, mengece. Udah lu selesai, leh. Coba dengar dulu sampai selesai. Eko jawablah. Kemudian, Sum, nan menjadi masalah pulo, yaitu urusan anak-anak. Udah kan naik. Belanja pun ambo jamin 30 ribu seminggu. Jangan kalah dulu. Mengerti kau enggak? Kau tahu, anak-anak menderita kau tinggalkan. Terutama... Kau mencari, bukan macam. Sum, kau tari mote indak tasarah. Tapi dengar kalah dulu. Jangan cedok piluru, saya mengecek. Sedangkan si Vera, Sum. Si Vera, nalaga di gadang tu, pernah namang gagau-gagau terlalu. Berhasilkan jamaknya. Menggagau apa? Dek sangat teragak jaman deh, nyo barangkali. Inyo bermimpi kau sedang anyui. Anyui tidak tertingkir. Bila? Trip ketiga kau ke Padang. Malam Selasa jam 12:30. Cuba kena kenal. Ada kau dapat bahaya waktu itu tidak? Tidak ada. Ya, syukurlah kalau tidak ada. Rupanya rasian dia susah. Sungguh, tidak ada nanti jadi apa-apa. Sumpah. Kau kok candu orang tak tutup, wah? Udah akan mengatukan buah mimpi si Vera. Lucu. Taruh ambu Baranti manggaleh. Sudah tuh. Ada piti 30 ribu seminggu. Ada. Dari mah? Hah? Dari langit? Tidak. Bukan dari langit. Tapi dari Sati Plaza di Pancoran. Angku Datuk Senoro Sati nang ke menjamin dapur gitu. Udah lah diterima beliau karajo di situ. Bulan Mukoko mulai masuk. Karajo lah udah. Ambo karajo pulo. Cuba pertimbangkanlah dulu sudah. Untuk kebaikan kita bersama. Kalau udah punya kesimpulan, ambo pun ada kesimpulan. Tatap manggaleh. Titik. Sum. Ambo kalalo. Kita ketek lah itu. Ngantuk. Duduk dulu. Urusan selesai. Duduk. Tenang anda. Iko laki, iko udah menyuruh. Duduk. Kok udah cara itu? Lama-lama saja membentak orang. Kau kurang aja. Udah nanti tahu diri. Lah tunggak-tunggi mencari makan. Tutui muncul engkau tu. Laki-laki binah lu. Diam. Astagfirullah. Sampai hati kau memperlakukan udah serupa itu, Sum. Mentang-mentang salah moko kami hidup dari cucu akar ingat kau. Kau lanyau martabat suami. Hilang laleh paneh nambah musim mulah di hujan nang sadaro.
aku nanti jadi gibiri kau sih. Aku nanti jadi. Apa kau piti nama hancurkan kasih sayang? Apa jasun membuat padi jadi galang? Atau mungkin limbubu nama muta haluan kapa? Atau ya Allah, cuba suruhkan ingatan kau ke masa lampau, masa 9 tahun lalu. Kutiku itu bunga-bunga merapat di laman cinta. Paduo kita berjalan meniti kasih, berbimbing tangan di raup mentari sedang nangis. Kau lupakan sumarak batin yang kita ukir. Sampai utah malahan. Oh, manda. Ampun kenambu, manda. Iku malah mana fitua manda dahulunya. Jalanan manda silang ambo langkahi, pagar tetaga ambo rompak. Sampai kini manda tiada ulah di hati yang salapnya. Maaf kenambu, manda. Maafkan. Gawat sih. Gawat apa? Nampak-nampaknya udahlah tahu. Tahu apa? Peristiwa paga makan tinaman. Hah? Dari mana tahu? Sabananya alun tahu persis. Baru takok-takok manggi. Tapi bangka itulah babaun. Pak, ceritanya nih. Waktu kabarang kayak kapatangko, kami batangka hebat. Uni dilarangnya manggali. Lalu? Kok buktinya? Barani uni melangga. Undang-undang tuh dibuat untuk dilangga. Uni nekat. Kapalang tanggung. Kalau lah basah, mandi bana. Ambo takui, udah pun jadi nekat. Karajo uni bebayo. Karajo baduo. Ambo jangan dilibatkan. Apa? Ambo ndak satu-satu dalam urusanku. Apa? Ndak satu-satu? Lama saja mengecek. Tapi kan ambo gak tahu nau. Jadi si Ajis nama lagi kan tanggung jawab. Baik itu. Kok ini nyerang ambo? Kalau macam itu wa angko bukan laki-laki tapi jantan. Danga dulu ni. Tindakan uni melanggar larangan uda. Itu nambung kasih gak tahu nau. Itu akibat. Sababnya ada di tangan kita berdua. Tapi ni. Iko bukan urusan anak-anak Jis. Berani buka, berani bayar. Uni mau berutang, uni nak membayar. Wa ampun satu berutang. Uni yang salah. Wa ampun yang salah. Sebagai supir, mana lalai? Salah auto tidak pakai rem, sehingga ambo terambau. Ajis! Sadar tidak si Ajis mengecek? Sadar tidak? Mbak itu bare, baman dan unu tanggung ulah parangnya kita berdua. Kita lah terlanjur, Jis. Kita lah salah. Entah apa akibat kabasuwa. Tuhan ampun. Maafkan aku. Memang kita orang ketangkung tanah larangan. Ambo sase unik terong. Iku malah kejadinya. Kini nakilah jadi bubur. Jadi ini Mbak Ajis. Apa cukup jepangnya salam saja? Lantas si Ajis mencari jalan apa? Jawablah Ajis. Jawab. Antara apapun yang terjadi adalah risiko. Risiko kita berdua. Iya kan Ajis? Iya kan? Iya. Oh Ajis. Nih, ambo merasa kejadianku bukan hanya sekadar ketelanjuran, tapi lebih dari itu. Kini cancang tadah itu baransu menjadi ukia. Ambo mencintainya nih. Oh, apakah itu mungkin? Bukan mungkin lain, tapi lah terjadi. Oh. Barangkali Uni tidak tahu batin ambo dalam bergolak. Paparangan hebat antara kebodohan dan kenyataan. Katari badanku hilang. Kusuruh badanlah malu. Jadi, pilih nama. Ambo memilih jalan hilang.
Apa jalan mundur sudah tak mungkin, Ji? Jalan mundur artinya malu. Malu banyak mentarunya. Gilo. Batu-batu tindakan gilo. Uni bersedia jadi gilo? Tak masuk gilo, Ji. Nisum. Lalamu ambu menandam apa yang sedang dalam ganggam. Kini malah baru bertamu. Sado apa yang dicitu basuh di diri Uni. Tantang kelincahan madu idui. Tantang kesuburan juga keturunan. Dan tantang apa saja. Tapi tidak tantang kejujuran ke suami. Salah ambu. Kenapa tidak dari dulu kita basuh yuki? Tidak ada istilah talat dalam cinta ini. Apa rencana kita selanjutnya, Ji? Lari. Kama. Kama saja. Kita kawin. Iya. Bilo. Nanti jatuh. Dah. Ambo Paida. Ambo Barangke. Barangke. Ini ambo bawa. Sungguh. Duduk dulu. Harilah tinggi. Sabantah. Macam kusun. Kapatang malam kaulah ambo bari kata sudah. Indak buliah. Ambo melarang kau mengalek. Kau paham? Kalau udah berkata sudah, ambo pun berkata mati. Tatap barangke. Lah cukup bana pikir kau sun. Lah tahu kau waki baiknya. Alah. Apapun nan kata jadi, ambulah tiap. Sum, ambuku suami kau, Sum. Sampai saat iko mati. Sebagai suami ambu indak izinkan kau meninggal ke rumah. Apa udah tatapan cemburu si Aji? Urang lain usah dibawa-bawa. Iko urusan suami istri. Tapi udah mancimu kami mengarajokan tidak-tidak, bukan? Tanya diri kau sendiri. Iko fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dan kenyataan lebih kejam dari apapun yang lebih kejam. Cengeng. Tapi udahlah dihantui perasaan. Ibarat manggantang, Sum. Ini kulak panah. Bahkanlah bubuang laba lanjuang malimbak keluar cupak. Tumpahkan gantang tu kini. Ambo ingin tahu kasudahannya. Gampang, Sum, gampang. Buat ambo lebih mudah dari membalikkan tapak tangan. Caraikan ambo. Kini. 1000 talak adu di tangan suwoku, Sum. 1 juta carai tak ganggam di tangan kida. Ciek nan paralu. Alun. Alun. Kini alun masonyo ambo serakan. Aratinya udah masih cinto? Masih cinto? Cinto. Sesuatu nalap punah, Sum. Tunggak condong sandila rata ulah dek gampu nan sadaro kini sabanang manahani. Oh, cinto. Cukup dah. Ambu katai. Silakan. Bawa segala haratu kau dan tinggalkan segala milik ambu. Segala nan tinggal untuk orang nan tinggal. Heni ambu bawa. Jangan. Anak nama rampik punya ambu. Punya baduo. Latakkan pajak tu. Haram tangan kau menjamah tubuh anak-anak ambo. Tubuh-tubuh nan serang suci dan ambo akan mempertahankan kesucian tu. Agih kan? Ingat, Sum. Ingat. Kato-kato nan terakhir. Perambau. Bahagian kedua. Kabau tanah nanden cinto pusako bundo nanda ulunyo. Magada nan sambilan
terang tiang bariri. Di halamannya Ba, aku juolai. Adek berak. Waduh, raja lah mori hadiah. Masa abak sadonyo? Ellen gak bisa. Kamu kolega macam iku. Namberak lah, macam lah. Tak kau dan gue. Mari. Bayang-bayang di ruang mata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa ada? Ada di belakang. Masuk, Om. Oh, antar. Ah, kerajaan. Biasa. Len, tugas Sarawadia sudah tu bobokan deh. Ya, Pak. Batan nak dah? Ndak. Menga tu? Cuba tak kok. Menga. Manyasa. Mancebo paja. Anak-anak nak lain ke mah? Bika sekolah. Kata udah Vera nak menyambung. Masuk kursus menjahit 3 kali seminggu. Ambo ibu je udah. Tunggu tanak dia awak seorang. Ibu dimuncung. Tapi lah barakali yang mengusulkan. Udah menolak. Mengganti amat spera. Ayo. Baralah karancaknya. Anak-anak itu adon mengurui. Gunung pun tak lama banar ditinggalkan kabut. Itu namanya menambah penumpang. Udah lupa agaknya. Nah, tempoh hari udah menyiasati kami. Kalau nak mantap jalan perahu, isi penuh-penuh. Betul. Perahu nentak pemuatan mudah dipermainkan ombak. Iya. Tapi perahu dangku lah sare tar. Dimuat yo penumpang baru, akan ketungku lumuh sadonya beko. Oh iya juga. Paling-paling wang bisa menggagau dari tapi nan kamaran nangin dah jo. Adi malat tak ibu wang tu. Batu ayo. Memang kemari senjang dah. Ha, kalau nentak senjang, carian udah pembantu. Ah, tapi seputar menggajinya gua. Tambah rumit dah. Ha? Ambo nentakui parambo pulu dah beko. Iya nyenggah haik malah. Ini ganjil dah. Bagaimana ganjilnya? Di lalamu ndak keparak. Kerisik nampaknya cendol daun. Di lalamu ndak kalapau. Cik kudo serman godok gitu. Ayo. Ayo pulau ter. Kan susah juga udah beko. Biarlah ndak ter. Biarlah ndak batambah dalam lukur beko.